Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persis Solo akan menghadapi RAN Nusantara FC. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Head to head kedua tim. Klasemen sementara. Persis Solo berada di peringkat 11 klasemen dengan nilai 33 poin, sedangkan RAN Nusantara FC berada di peringkat 18 klasemen dengan nilai 18 poin. 5 pertandingan terakhir, Persis Solo 1 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali seri, sedangkan RAN Nusantara FC belum pernah menang, menelan 4 kekalahan dan 1 kali seri. Sejarah 2 pertemuan terakhir kedua tim, 2 kali kemenangan diraih oleh Persis Solo. Prediksi formasi line up dari Persis Solo. Di posisi striker ada Fernando Rodriguez. Di posisi sayap kanan ada Alfat Fatir. Di posisi sayap kiri ada Samsul Arif. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Ryu Matsumura. Di posisi gelandang bertahan ada Sutanto Tan dan Messi Doro. Di posisi bek kanan ada Gavin Kwan. Di posisi bek kiri ada Eki Taufik. Di posisi bek tengah ada Jemerson dan Rian Mijian. Di posisi kiper ada Gianluca. Jadwal pertandingan. Jumat 10 Maret 2023 Persis Solo akan menghadapi RAN Nusantara FC pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.